Halo guys, selamat datang kembali di channel Abilku, channelnya berita bola Indonesia. Kali ini Abilku akan membahas jadwal Persib Bandung versus Persebaya Surabaya dalam lanjutan BRI Liga 1 musim 2024-2025 pekan ke-6. Persib versus Persebaya, jangan lupa untuk catat jadwal pertandingannya. Sebelum ke pembahasan, alangkah baiknya teman-teman semua harus tekan like, subscribe, and komen dan share sebanyak-banyaknya agar teman-teman semua tidak ketinggalan update berita terbaru seputar Persib Bandung dalam BRI Liga 1 hingga pekan 8 saat ini. Dan berikut adalah jadwal pertandingan Persib versus Persebaya Surabaya yang dilengkapi dengan klasemen sementara, hasil pertandingan terakhir, dan prediksi skor. Antara Persib Bandung versus Persebaya Surabaya, berikut prediksi skor Persib versus Persebaya. Berikut menurut versi Abilku pertandingan antara Persib versus Persebaya Surabaya. Menurut versi Abilku, Persib Bandung akan mendapatkan skor 2 dan Persebaya akan mendapatkan skor 2. Jadi di pertandingan ini akan terjadi hasil pertandingan seri antara Persib versus Persebaya serta prediksi skor. Menurut versi Abilku, Persib akan mendapatkan skor 2 dalam pertandingan Big Match ini. Dan menurut versi Abilku, Persebaya akan mendapatkan skor 2 juga. Jadi di pertandingan ini, Persib versus Persebaya menurut versi Abilku akan bermain imbang dengan skor 2-2. Dan berikut adalah klasemen sementara antara Persib Bandung versus Persebaya Surabaya, di mana Persib Bandung menempati posisi 4 klasemen dengan mengumpulkan 13 poin. Sedangkan Persebaya Surabaya ada di posisi puncak klasemen, yaitu nomor 1 dengan mengumpulkan 17 poin. Dan berikut adalah hasil pertandingan terakhir Persib Bandung, yaitu berhadapan dengan Madura United. Skor berakhir 2-2. Gol Persib Bandung dicetak oleh Tyron Delpino di menit 30, Adam Alis di menit 31. Sedangkan gol Madura United dicetak oleh Lulinha di menit 7 dan 61. Berikut hasil pertandingan Persebaya Surabaya versus Dewa United, di mana dalam pertandingan Persebaya versus Dewa United skor berakhir 0-0 hingga akhir pertandingan. Oke guys, itu tadi jadwal pertandingan serta hasil pertandingan terakhir Persib versus Persebaya. Dan berikut adalah prediksi line up Persib Bandung versus Persebaya Surabaya. Berikut di posisi penjaga gawang Persib Bandung ada pemain asal Filipina, yaitu Kevin Ray Mendoza. Memiliki tinggi badan 187 cm, berusia 29 tahun. Berikutnya di posisi bek kiri ada Edo Febriansah. Memiliki tinggi badan mencapai 173 cm, berusia 26 tahun. Asal negara Indonesia. Berikutnya di posisi bek kanan ada Henhen Herdiana. Berusia 28 tahun. Memiliki tinggi badan mencapai 169 cm, asal negara Indonesia. Berikutnya di posisi bek tengah ada pemain asing asal Belanda, yaitu Nick Wippers. Berusia 31 tahun, memiliki tinggi badan mencapai 193 cm. Berikutnya masih di posisi bek tengah, yaitu ada pemain asing asal Brazil, yaitu Gustavo Franca, berusia 27 tahun. Berikutnya di posisi pemain tengah yaitu ada Adam Alis, berusia 30 tahun.
memiliki tinggi badan 172 cm asal negara Indonesia. Berikutnya masih di posisi pemain tengah, ada Ferdiansyah. Memiliki tinggi badan 172 cm dan berusia 21 tahun. Berikutnya di posisi tengah masih ada pemain asing asal Spanyol, yaitu Tyrone Del Pino. Berusia 33 tahun, memiliki tinggi badan mencapai 180 cm. Berikutnya di posisi pemain depan ada Mailson Lima. Berusia 30 tahun. Berikutnya masih di posisi pemain depan, yaitu ada Ciro Alves. Memiliki tinggi badan 175 cm, usia 35, asal negara Brazil. Berikutnya di posisi pemain depan tengah, yaitu ada pemain asal timnas Indonesia, siapa lagi kalau bukan Dimas Derajat. Berusia 27 tahun, memiliki tinggi badan 178 cm.